Misi Internasional TBK, perusahaan pembelian berbasis sains ini, baru saja merilis jagung super hibrida terbaru BC220. Keunggulan jagung BC220 adalah tahan penyakit bulai, karat daun dan hawar daun. Tipe daun erek cocok ditanam rapat, tongkolnya besar dan panjang. Genrenya kecil, bijinya nancap dalam, rendemen tinggi lebih dari 80%. Allah, kelihatannya bagus. Ya, kalau masalah, memang bijinya, kalau dari bijinya memang lebih kecil dari dengan yang itu apa, yang dari yang 18, cuman mungkin dari segi tongkol mungkin lebih panjang 220 daripada yang 18. Kalau selama ini produktivitas jagung di sini berapa banyak sih Pak, dari 1 kg benih biasanya dapat berapa? Untuk polo di lahan hutan itu rata-rata dalam 1 kg itu 4-5 kg. Bibel kering ya? Iya, bibel. Kalau biasanya kalau di lahan sawah, kalau lihat seperti ini paling tidak ya di atas 6 kintal. Kalau ini Pak, kalau dari ketahanan penyakitnya yang 220 gimana? Ya ini dia sendiri kan, ini juga tanam ini tetangganya sudah tumbuh, ini saya baru tanam, ternyata alhamdulillah enggak. Biasanya kendala penyakit di sini apa Pak? Buli ya. Buli ya. Buli, ya. Kalau ini aman ya Pak ya? Aman. Tanam itu sudah sekalian pupuknya atau? Iya, dia tanam terus atasnya kan dikasih itu NPK aja, mungkin kurang lebih 5 gram. Oh gitu. Iya, ditutup tanah baru dikasih kurang lebih ya sekitar 5 gram. Di sebelahnya ya, gitu ya. Iya. Atau biasanya kalau kita sih di lubang yang di atasnya. Oh gitu, di atasnya benih. Iya, di atasnya benih. Baru ditutup sama. Nah, enggak, kita tutup tanah dulu. Oh, baru pupuk. Iya, baru pupuk. Oh, gitu. iya. Jadi pupuknya berapa kali Pak sampai panen itu? Dua kali, tiga kali sama yang awal itu. Dasar itu ya? Iya, dasar itu. Pupuknya apa aja Pak biasanya dipakai? Ya, itu NPK sama urea. NPK sama urea. Jadi pupuk pertama NPK sama urea, kedua juga sama? Sama. Jumlahnya juga sama? Sama. Pertama sama kedua? Kedua sama pertama sama. Enggak ada penyemprotan yang lain misalnya Pak? Enggak. Nggak ada ya? Paling ya penyemprotan kalau kita lihat kelemah agama ya. Tapi kelihatan sini aman. Dan paling ya untuk perawatan rumput ini biasanya kita ini kemarin sengaja nggak semprot. Biasanya pakai apa Pak? Kalau sudah biasanya rumput? Kita pakai itu apa? Noxon. Kalau yang sudah besar ini, kalau yang kecil masih kecil itu biasanya, kalau saya sih kebiasaan pakai PAG. Oh, PAG? Iya. Gimana PAG kalau menurut pengalaman Pak Suwati? Sebenarnya sama dengan yang lain, cuman PAG itu mungkin dari kita lihat untuk kalau yang lain itu cuma pakai 7-8 meter. Kalau PAG kan lebih banyak, bisa sampai 9-10. Karena kalau yang lain kan cuma 7, kalau digabung kan cuma 750 mili. Kalau PAG kan paket anti gulma jagung DC, pestisida selektif untuk tanaman jagung. Gulma hancur lebur, jagung tumbuh subur.